Sementara itu, masyarakat beri reaksi positif terhadap amanat Perdana Menteri sempena Tahun Baharu 2023. Mereka akui tumpuan terhadap menggiatkan usaha menjana ekonomi negara secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan lebih besar. Dasar tadbir urus yang baik dan bebas rasuah juga meningkatkan lagi keyakinan pelabur antarabangsa. Saya memang setujulah banyak pelabur masuk sekarang sebab company yang saya kerja pun saya jaga Southeast Asia. So saya tengok dulu sebelum pilihan raya PRU15 kan Indonesia banyak pelabur masuk. Tapi sekarang Anwar dah menang sebagai Perdana Menteri, saya nampaklah dalam company ada projek nak masuklah. Ini yang projek besar kita customer macam kita punya customer macam Google, Amazon, semua dah masuk dah. Sangat-sangat bagus, membantu menaikkan ekonomi kita. Di samping tu kita dapat menjana dan memberi lagi rakyat-rakyat kita kerja ke pembangunan yang baru ke, sangat-sangat setujulah. Satu peningkatan yang baik daripada Perdana Menteri sendiri untuk kita bangunkan, bukan hanya kita depending kepada kerajaan tapi rakyat juga kena sama-sama untuk bangunkan negara ni dengan bantu daripada segi contribution. Macam mana kita nak menjana ekonomi negara.